Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jumpa lah. Baik, seperti tajuk dan thumbnail pada video kali ini ya. Lagi 18 hari akan ada perubahan besar-besaran yang kita boleh tengok dan kita boleh nantikan. Ikuti video ni. Baik, satu perkara telah diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia ya, YB Fahmi Fazil, berkenaan dengan belanjawan 2025. Okey. Jadi tarikh sahih ya, yang sah dinyatakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia ialah pada 18 Oktober 2024 hari Jumaat ya, bermula jam 4 petang tempat Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Baik. Pada pemantangan belanjawan yang lagi 18 hari ini ya, kita akan menyaksikan banyak perkara ya. Jadi dalam video ni aku nak bagi tahu perkara yang akan ditimbulkan dan ada perubahan. Jom kita ikuti video ni. Antara yang akan ada dan akan ada penambahbaikan, yang penambahbaikan tu kita kena tunggu ya. Antaranya ialah SDR 2025 dikekalkan ya, dengan amount yang dikatakan akan ada perubahan. Amount tu kita kena tunggulah ya, amount yang sahihnya berapa, penambahan ke pengurangan. Perubahan tu kita tak tahu, adakah perubahan menambah atau mengurang, dan adakah penerima dikecilkan ataupun diperbanyakkan lagi penerima yang layak. Okey, antara lainnya yang macam aku cakap tadi, yang utamanya SDR 2025. Jadi apabila SDR ada, SARA pun turut sama. Jadi ada dimaklumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, bantuan-bantuan bersasar seperti SDR dan SARA akan terus dikekalkan ya, dengan ada penambahbaikan. Penambahbaikan tu kita tengoklah bagaimana penambahbaikan tersebut ya. Dan macam kita tengok pada SDR 2024, amount yang besar itu mencakupi amount SDR dan SARA sampai 3,700. Sedangkan SARA tu belum semua orang dapat. Belum tentu orang semua dapat. Jadi yang layak SARA itu ialah orang yang memang layak. Jadi untuk info berkenaan dengan SARA ni, aku petik sikit ya. Penerima SARA sedia ada, anda sebenarnya tak perlu risau. Sebab anda dah terima kategori miskin dan miskin tegar, bermaksud anda memang dah ditapis dan anda memang selayaknya menerima SARA kategori miskin dan miskin tegar ya, yang masuk dalam MyCard sampai sekarang ni. Okey, jadi nantikan perubahan pada tahun depan, adakah amount akan ditambah ataupun kekal dengan amount yang sama, dan adakah mekanisme yang sama ataupun tidak perkara tu kita kena nantikan. Okey, selain daripada itu juga ada dimaklumkan bantuan awal persekolahan ya, akan dibayar pada awal pembukaan sesi persekolahan tahun 2025. Maksudnya awal sesi ya, awal lah ya. Sebaik saja sesi persekolahan dibuka, bantuan awal persekolahan ni akan disalurkan kepada semua pelajar tingkatan, daripada darjah 1 sehingga tingkatan 5 ya, tak mengira pendapatan berapa pun keluarga maksudnya. Jadi kalau bapa anda kerja sebagai menggaji besar pun ya, pelajar tersebut tetap layak untuk mendapat bantuan awal persekolahan ini ya, dan ia dibayar melalui sekolah. Wang tu disalurkan kepada sekolah dan pihak sekolah akan mengagihkannya ya, ikut tarikh yang ditentukan sendiri oleh pihak sekolah nanti. Selain daripada itu juga ya, seperti yang pernah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya, Dato' Seri Anwar Ibrahim satu ketika dahulu, tentang bantuan sara hidup veteran yang akan dinaikkan daripada RM300 menjadi RM500. Itu antara yang dinanti-nantikan juga dalam pembentangan belanjawan nanti. Adakah bantuan sara hidup veteran ni betul akan dinaikkan jadi RM500 ataupun tidak ya. Jadi dulu PM pernah sebut pasal perkara ni ya, jadi kita nantikan ya, tentang bantuan sara hidup veteran ni ya. Tapi untuk nelayan tidak disebut ada kenaikan, cuma untuk veteran ATM ada kenaikan ya, sehingga RM500 sebulan. Okey, dan selain itu juga ya. Okey, bantuan-bantuan yang tidak terjejas ada ya, ada bantuan-bantuan ni memang tak terjejas walau apa pun belanjawan tu. Bantuan apakah yang tidak akan terjejas langsung? Okey, bantuan yang tidak akan terjejas langsung, yang pertamanya bantuan bulanan JKM ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat ya. Tanpa memandang apa kategori pun, bantuan bulanan JKM tetap diteruskan. Dan yang kedua, segala manfaat daripada skim keilatan perkeso turut diteruskan. Jadi dalam pembentangan belanjawan ni ya, penerima JKM, penerima perkeso, anda tak perlu risau perkara ni ya, ia diteruskan. Dan yang lebih menarik, kita tunggu adakah akan ada penambahan daripada bentuk bayaran amount tu ya, untuk kategori-kategori penerima bantuan JKM ni, ada ataupun tidak, ataupun masih pada amount yang sama. Tapi yang penting ianya dikekalkan dan tidak terjejas. Dan last, perkara berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP. Okey, kita semua dah maklum ya, kita dah tahu dah pengeluaran KWSP tidak termasuk dalam perkara belanjawan. Benda tu jelas ya.
langsung tak ada kena-mengena pun. Tapi banyakkanlah berdoa semoga adalah disebut selepas pembentangan belanjawan, bukan dalam dewan semasa belanjawan. Sekiranya ada, tak kira lah pada peringkat dasar ke peringkat jawatankuasa ke, sekiranya ada kan, selepas itu ada orang cakap sidang media ke, sekiranya ada akan ada lah disebut ya, di luar pembentangan. Maksudnya pengeluaran KPSP memang tak terlibat dengan perkara belanjawan, tapi sekiranya Perdana Menteri mahu menyebut perkara-perkara berkenaan dengan pengeluaran KPSP, ya, beliau boleh sebut dia bila masa pun, tak kira lah sama ada dalam sidang media di lobi parlimen ataupun di luar parlimen ataupun di pejabatnya sendiri, yang bila masa saja. Okey, jadi tentang pengeluaran KPSP, kita tak boleh nak kaitkan secara langsung, tapi sekiranya ada, ibarat sampingan lah ya, disebut. Okey, jadi kita tak payah harap sangat sebarang pengeluaran KPSP akan menjadi satu topik utama dalam belanjawan. Tapi sekiranya Perdana Menteri mahu menyebut, tak ada masalah, boleh sebut ya. Harap faham apa yang disampaikan, tak payah harap sangat. Tapi kalau ada, kita nantikan. Baik, okay, semoga jelas apa yang disampaikan. Tak lama lagi je pun dan sementara itu juga aku nak beritahu bantuan musim tengkujuh BNT untuk pekebun-pekebun kecil diteruskan dan kita tengok akan ada ketidak penambahbaikan dalam bantuan musim tengkujuh ni. Baik, semoga jelas apa yang sampaikan. Lagi 18 hari ya. Hari ini dah 30 hari bulan, bermula esok, kiraan bermula 1 hari bulan, kita tunggu 18 hari bulan. Jadi diharapkan tarikh yang dinyatakan oleh YB Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Menteri Bidang ni, tidaklah ada pindaan pula kan. Dia dah nyatakan 18, janganlah berubah jadi tarikh lain pula. Dah cakap 18, kita tunggu 18 hari bulan. Ok, jumpa pada update-update terkini. See you guys. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua, bye-bye.